Halo, ketemu lagi dengan saya Gio Satriani di video pembelajaran bahasa Inggris online ya. Dan kali ini saya akan berikan video dengan topik sailors ya. Nanti akan ada banyak video berkenaan dengan sailors. Nah, yang pertama ini saya akan berikan materi tentang common vocabulary for sailors. Jadi, common vocabulary for sailors ini adalah kumpulan kosakata kosakata umum yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman yang berprofesi sebagai pelaut ya berkenan nanti untuk jenjang karirnya terutama bagi teman-teman pelaut yang ingin melamar kerja di perusahaan-perusahaan asing untuk kapal-kapal asing ya kan pasti nanti interviewnya dalam bahasa Inggris nah ini ada banyak kosakata yang nanti teman-teman butuhkan ya saya akan memberikan banyak sekali kosakata kosakata penting ya dan ini biasa juga saya terapkan di kelas di kelas-kelas saya terutama untuk kelas para pelaut ya oke okay. dan saya ingatkan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini untuk tekan tombol subscribe Ya, dan jangan lupa pula untuk tekan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan materi-materi video bahasa Inggris yang tentunya akan sangat berguna bagi teman-teman sekalian. Alright, langsung saja kita pada materi ya, kita ke materi vocabulary for sellers bagian yang pertama. Oke, okay. yang pertama ada kata apply. Ya, ada kata apply apply ini punya makna yaitu melamar tapi khusus untuk pekerjaan ya jadi apply itu artinya melamar melamar dengan tujuan atau dengan maksud pekerjaan bukan melamar orang ya kalau melamar orang nanti ada kosa katanya sendiri nah apply ini biasanya kemudian ada gabungannya dengan apply for job ya ada lanjutannya for job ini kalau kita ikuti dengan objeknya misalnya I want to apply for job ya apply for job maksudnya adalah melamar kerja ya, apply for job ya jadi jangan lupa ada kata for di sini sebagai preposisi sebelum job jadi jangan bilang apply job gitu saja ya tapi apply for job artinya melamar kerja I want to apply for job contohnya saya mau melamar Pekerjaan, oke. Okay. Nah, kata-kata ini biasanya digunakan ketika teman-teman bercerita tentang pengalaman, ya, pengalaman setelah pendidikan, misalnya pengalaman setelah sekolah. Nah, disitu ada cerita, kemudian saya melamar pekerjaan. Nah, maka kosakata kata ini yang digunakan, begitu ya. Then I applied for job, I applied for job. To several companies misalnya nah jadi akan teman teman akan membutuhkan kosa kata ini ya untuk bercerita tentang pengalamannya ketika melamar kerja right kemudian ada kata applications masih satu akar dengan apply ya application ini artinya lamaran ini kata bendanya kayak ya. nah jadi ini ada tanda v ada tanda n ini adalah kelas kata, ya. Jadi, apply tanda V ini maksudnya adalah verb atau kata kerja. Kalau application, ada tanda N. Nah, ini maksudnya adalah noun atau kata benda. Nah, ini nanti sangat penting ketika teman-teman sudah belajar grammar, ya. Kapan kita menggunakan, harus kata kerja, kemudian harus kata benda, misalnya. Kosa kata yang kedua ini tidak ada tanda V ataupun N atau tanda yang lain karena dia berupa frase. Ya, berupa frase lebih dari satu kata, maka tidak perlu ada tanda kelas katanya. Ya, jadi di kamus juga seperti itu. Nanti kalau teman-teman buka kamus akan ada tanda seperti ini ya. Setiap kali kosa kata itu berupa satu kata, pasti ada tanda kelas katanya. Apakah dia verb atau adjective atau noun atau adverb gitu ya. Oke, okay, jadi application itu artinya adalah lamaran, menulis lamaran, write application, nah, gitu ya. Oke, okay, kemudian ada application letter. Application letter ini artinya application dan letter ya. Letter itu artinya surat. Application letter artinya surat lamaran. <tuh> application letter itu surat lamaran ya. Contohnya saya mau menulis surat lamaran, nah, maka I want to write an application letter. Yeah. I want to send an application letter. Saya mau mengirim surat lamaran. Right. Nah, jadi application saja ini sudah bermakna lamaran. Nah, kalau mau lebih dispesifikkan dengan surat, maka tinggal menambahkan letter di belakangnya ya, application letter. Oke, okay, kemudian ada kata applicants, masih satu akar lagi dengan apply ya. Applicants ini artinya pelamar. Orang yang melamar. Nah, itu namanya applicants ya. Misalnya teman-teman memang mengatakan ada banyak pelamar selain saya misalnya. Nah, you can say there are many applicants other than me ya ya, many applicants. Ada banyak pelamar. Jadi, applicant ini orangnya, orang yang melamar pekerjaan disebut dengan applicant, ya. Oke, okay, kemudian ada job application. Nah, job application ini artinya lamaran kerja. Ya, sebetulnya ini bisa menjadi alternatif pengganti dari application letter atau application gitu ya. Nah, jadi maksudnya sama yaitu lamaran. Job application, lamaran kerja. I want to make a job application. Saya mau membuat lamaran kerja atau lebih dispesifikan, I want to make job application letter. Saya membuat surat lamaran kerja, ya. job application. Job vacancy, job vacancy, artinya lowongan kerja. Ya vacancy itu artinya lowongan dan biasanya digunakan untuk Pekerjaan, ya, job vacancy, lowongan kerja. Contohnya, misalnya, I look for job vacancy. Saya mencari lowongan kerja. Ya. Do you have job vacancy for me? Apakah kamu punya lowongan kerja untuk saya? Begitu, ya. Job vacancy, artinya lowongan kerja. Job call, job call job call ini artinya panggilan kerja. Job call, kata job call ini sering ya sangat sering digunakan ketika teman-teman bercerita sama ya seperti yang saya contohkan di awal bercerita tentang aktivitasnya setelah pendidikan pengalaman ketika mencari kerja. Nah, biasanya kemudian ada cerita while waiting for job call gitu ya. Jadi sambil menunggu panggilan kerja. Nah, saya melakukan ini misalnya atau saya kerja di sini. Nah, ya jadi while waiting a job call from the company, I helped my father in the farm. Ya, sambil menunggu panggilan kerja, saya bantu ayah saya di sawah. Contohnya begitu ya. Nah, job call, panggilan kerja. Oke. Okay. Kemudian kosakata yang berikutnya atas spread Spread artinya menyebarkan, ya menyebarkan, ya ini masih berkenaan dengan tadi surat lamaran kerja, lamaran kerja. Biasanya teman-teman mengatakan I spread, saya menyebarkan beberapa lamaran ke beberapa perusahaan, ya I spread some atau several job applications, ya atau application letters to some companies. Nah, spread ini yang digunakan untuk mengatakan, menyebarkan, submit. Ya, submit ada kata submit di sini. Submit itu bermakna menyerahkan atau mengumpulkan. Biasanya berkenan dengan dokumen sertifikat ya, termasuk surat lamaran. Nah, kalau kita mau mengatakan, "Saya mengumpulkan, saya menyerahkan berkas, saya menyerahkan dokumen", maka yang dipakai adalah submit ini ya. Ya, you need to submit. Anda perlu mengumpulkan. You need to submit your certificates, ijazah Anda atau sertifikat Anda, gitu ya. Submit. Alright. Dan kuasa kata ini tidak hanya dibutuhkan oleh teman-teman untuk bercerita ya, tapi juga dibutuhkan oleh teman-teman untuk memahami ketika nanti penginterviewer itu cerita atau ngomong begitu ya. Nah, jadi ini juga kosakata kosakata yang sangat mungkin akan teman-teman dengar ketika interview ya, diucapkan oleh interviewernya. Ya, misalnya itu tadi, misalnya interviewer mengatakan you need to submit your documents ya, you need to submit your certificate. Nah, itu maksudnya Anda perlu mengumpulkan dokumen Anda, Anda mengumpulkan sertifikat Anda. Oke, okay. nah itu kata submit ya. Right, kemudian ada kata send send artinya mengirim ya ini kata yang sebenarnya sudah cukup umum ya tidak hanya dipakai di dunia pelayaran tapi dipakai dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai macam bidang teman-teman kirim sms kirim chat nah itu kan ada kata send gitu ya artinya mengirim attach nah attach ini artinya melampirkan <tuh> atau menyertakan ya ya attach melampirkan atau menyertakan misalnya you need to attach your certificates artinya anda perlu melampirkan sertifikat anda attach ya. misalnya ketika dalam percakapan interview ya teman-teman mengatakan -teman, di sini saya juga melampirkan am um, ijazah-ijazah saya sertifikat kursus saya. Nah, maka kata ini akan teman-teman tentukan. Gitu ya. Teman-teman bisa mengatakan, "Here I also attach my certificates." Gitu ya. Nah, attach melampirkan. Attachment. Nah, attachment dari kata attach, dia kata bendanya yang bermakna lampiran ya, attachment, lampiran. I have several attachments ya. Saya punya beberapa lampiran contohnya ya, attachment. Certificate. Nah, ini kata yang juga familiar di telinga kita dalam versi bahasa Indonesianya yaitu sertifikat ya. Nah, versi bahasa Inggrisnya certificate, bacanya. Dia bisa bermakna ijazah, bisa juga bermakna sertifikat ya. Sesuatu atau surat yang dikeluarkan sebagai tanda bukti teman-teman pernah mengikuti sebuah pendidikan, sebuah pelatihan, kursus gitu ya. Nah, itu disebut dengan sertifikat Bahasa kita kalau pendidikannya itu jarak jar, apa namanya? dalam waktu yang lama biasanya disebut dengan ijazah gitu ya. Sekolah, kuliah, tapi kalau pendidikan singkat seperti kursus biasanya disebut dengan sertifikat. Oke, okay, kemudian document, ya, documents ini dalam bahasa Indonesia juga tidak jauh berbeda. Artinya dokumen atau berkas, ya berkas atau dokumen dalam bahasa Inggris sebenarnya dengan document, ya bacanya docu, document. Kemudian ada signature, ya signature, signature artinya tanda tangan kayak signature artinya tanda tangan oke okay. alright teman-teman untuk sementara kosakatanya sampai dengan signature ini ya pada video kali ini dan teman-teman perlu menonton video-video yang lain jika ingin menambah kosakata yang lain ya karena masih banyak kosakata yang sangat-sangat penting yang teman-teman nanti butuhkan terutama sebagai persiapan interview ya agar bisa lolos ke perusahaan-perusahaan asing, perusahaan-perusahaan besar yang teman-teman impikan. Alright. Dan saya ingatkan teman-teman bisa kasih komentar ya di kolom komentar kalau ingin mendapatkan materi-materi yang lain ya. Jadi teman-teman bisa request materi bahasa Inggris apa saja. Nah, silakan tulis di kolom komentar nanti akan saya siapkan video-videonya, pastinya ya. Oke, sampai jumpa di video yang lain.